Sekarang ini, isu rumah tangga selebriti menjadi topik bualan hangat netizen di media sosial. Setiap minggu, ada sahaja cerita panas dan kontroversi berkaitan perkahwinan artis muncul. Berkongsi pandangan mengenai perkara itu, pelakon Ashraf Muslim yang pernah berdepan kemelut rumah tangga dan sedang hidup berpoligami turut berkongsi nasihat untuk rakan artis dan orang ramai yang sedang melalui ujian sama. Apa sahaja cerita-cerita pasal keluarga ni, simpan dalam selimut lah. Kalau boleh, jangan buka kita pada masyarakat di luar sana. Kalau kita beritahu ataupun ialah sampai kepada mana-mana lah ataupun post kat mana-mana ke, dalam masa sama ialah kita rasa macam kebaikan untuk kita, tapi sebenarnya kita membuka ataupun memberi ruang untuk nampak keburukan kita, keaiban kita. Jadi saya rasa baik pasal keluarga ni simpan-simpan, selesaikan masalah dengan sendiri, bincang dengan baik, dengan hati terbuka, cari penyelesaian dengan betul. Kalau boleh betul, kita betulkan lagi. Mesti ada jalan dia, sebab bulan Ramadan ni bulan yang sangat-sangat special kan. Kadang benda-benda berlaku yang miracle-miracle boleh berlaku pada bulan Ramadan. Ijab ni terbuka, so doa-doa ni diterima. So bincang baik-baik, daripada gaduh jadi tak gaduh kan. Allah temukan dengan cara yang baik. Jadi cari penyelesaian, sebab kita ni orang Islam sentiasa buat salah kan. Pada waktu ni kena banyak-banyak bermaaf-maafan lah. Yakin setiap masalah tu ada penyelesaian dia. Ashraf Muslim sendiri kan, so macam mana bila berlakunya insiden macam ni? Yalah, bila berlakunya insiden yang kalau kita tengok sekarang ni di media sosial, kisah Samsul, Ira, apa tu yang terbaru ni, Afirozdi lah apa semua, kes curang apa semua. So macam isteri sini ada tak macam ada satu kegusaran? Tak tahulah, mungkin kena tanya dia orang. Ada tak dia macam dia cakap dekat Ashraf, abang jangan jangan ni lagi ke apa, ada tak? Kalau benda-benda macam tu saya cakap biarlah dia orang kan. Janganlah kita ambil tahu, sebesedikit akan beri kesan pada kita. Cerita-cerita orang ni kalau boleh kita tak payah nak cari. Kalau cerita baik kita dengar, kalau cerita benda-benda ni tak perlu. Adalah bunyi, adalah bunyi, cuma saya tepis lah benda tu kan. Ada ke dia bagi pesanan ke apa-apa ke, macam yang macam ni jangan buat, ni jangan buat ni, ada tak? Pesanan tu ada, cuma saya lah kadang, saya kalau benda-benda ni saya kau boleh tak nak dengar. So kalau jangan samakan diorang dengan kita kan, sebab setiap orang tu ada masalah dan cara dia berbeza-beza. Kalau dia buka mulut dia kata alah, macam tu je, alah nanti diorang selesai lah masalah tu. Kita berpersangka baik lah tu je. Kalau kita recap sikit kan, macam mana agaknya Ashraf Muslim mendamaikan isteri pertama dan isteri kedua? Senang cakap untuk poligami ni lah kan. So bagaimana, apa yang boleh dikongsikan sikit? Sebab bila ada orang di luar sana beranggapan macam poligami ni dengan berlakunya insiden sebelum ni, macam poligami ni macam tak elok apa semua. So apa komen Ashraf Muslim ni? Kita yang kena tunjuk yang perkara-perkara yang baik kan. Yang tak baik tu kita cepat-cepat betul kan. Islam tu indah kan, poligami tu pun indah sebenarnya kan. Bila nak buat keputusan-keputusan tu, kita dah kena tahu apa yang nak kena prepare, ilmu, mencari dekat dengan Tuhan dan tengok apa yang kesan-kesannya berlaku, apa yang akan berlaku dan apa yang perlu buat selepas itu, kena faham kan. So mendamaikan tu antara isteri-isteri saya, saya menghormati dia, berikan kasih sayang dia dan kita berbuat baik pada dia, jalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. InsyaAllah saya yakin benda tu akan berdamai. Kadang kita ni ada masalah dalam keluarga, selesaikan masalah tu dengan baik, baik dan cepat dan cara berhemah. Artis ni dia memberi kesan yang impak yang besar pada masyarakat. Keluarga dan bab agama sangat-sangat sensitif dalam keadaan sekarang. Kalau kita beragama Islam, orang Melayu, kita ada adab, kita ada agama, jaga tu dengan baik supaya tidak mencemarkan kita punya institusi kita sebagai orang Melayu Islam. Dalam pada tu saya ada membaca komen daripada netizen, kalangan netizen, ada yang memberikan katanya bahawa macam Ashraf Muslim ni bernasib baik bila berlakunya kemelut yang sebelum ini, tapi isteri menerima dalam keadaan yang seadanya. Maksudnya kira poligami, kira macam Ashraf ni bernasib baik. Apa komen Ashraf tu? Tak ada istilah bernasib baik dalam keluarga kita ni. Bagi saya, saya tak boleh nak terima lah kan. Apa yang dimasukkan bernasib baik? Sebab nak poligami ni bukan mudah kan. Sebelum nak kahwin, kita ada perancangan kita. Kita belajar macam mana kita kena faham dulu kan. Faham diri kita, faham ahli keluarga kita. Kita kena faham tentang agama. Lepas tu cari mana yang betul, tanggungjawab sebagai suami apa, tanggungjawab sebagai isteri macam mana, tanggungjawab sebagai seorang ayah macam mana. Untuk masa 10 tahun lagi, kerja dia banyak, bukan sikit-sikit. Apa dimasukkan bernasib baik? Macam kita nak bekerja kan, nak berlakon, nak kena study watak, nak kena baca skrip, nak kena faham karakter, nak kena ekspreskan lakonan apa semua. Lepas tu bila keluar acting bagus, takkan kata bernasib baik?